kadensinya juga ada. Ada VW Kodok, VW Kombi, serta berbagai jenis mobil keluaran Jerman memadati Pahlawan Street Center atau PSC Kota Madiun. Ratusan VW ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan Fox Weekend selama 2 hari ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Madiun ke-104 tahun. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan lebih dari 500 mobil VW hadir dalam kegiatan ini. Hal ini bagian untuk meramaikan Kota Madiun agar pemulihan ekonomi dapat terus digenjot. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya pecinta mobil klasik. Kita salurkan di Madiun. Nanti ini terus ya, 2 bulan terus ada pameran macam-macam. Berapa peserta, Pak? Hari ini yang sudah mendaftar 550. Hari ini, nanti sore semuanya. Ini sudah penuh semuanya nanti sore. Hari ini pendaftaran sudah 550. Insya Allah bahwa kondisi-kondisi ini nanti akan membawa perekonomian kita dan juga menyenangkan semua pihak yang punya hobi ini semuanya. Kita salurkan semuanya. Kegiatan ini pun juga dihadiri Bupati Magetan, Kang Woto yang mengendarai VW Kodoknya. Bersama rombongan, Wali Kota Madiun juga berkeliling kota untuk melihat perkembangan pembangunan Kota Madiun. Kriswanto, JTV, Madiun.